Halo semuanya, assalamualaikum. What's up guys? Jadi ini teman satu kampung saya kemarin pindah kerja di sini ya. Dan ini sudah berapa tahun nggak ketemu? Kira-kira berapa tahun bang? Saya sudah nggak, maksudnya nggak ketemu saya. Nah, oh, atau 10 tahun? 10 tahun nggak ketemu lah. Kita kan satu kampung ini. Ya. Jadi kemarin dia pindah ke tempat kerja saya lah. Nggak tahu sekarang sudah jadi apa sekarang? Sekarang ini saya masih ke orang atau sudah jadi bos atau sudah pengesap sendiri? Enggak. Masih ikut orang. Masih ikut orang? Iya. Anda sudah berapa lama di sini, Malaysia ini? Saya ada 15 tahun. 15 tahun. Itu mulai dari tahun berapa ini? Lupa. Lupa. Pokoknya gitu sampai sekarang ada 15 tahun. 15 tahun. Lama juga ya. Saya loh baru 7 tahun. Hah? Oh. Terus pulang berapa tahun sekali? Masalah pulang 1 tahun saya mesti balik. Hari raya lah. Karena ini ada corona sampai sekarang sudah 3 tahun. 3 tahun enggak pulang ya. Kok enggak kangen anak istri? Ya sebetulnya kangen, gimana lagi? Oh iya. Ya begitulah. Serupa sama saya. Hah? Tidak pulang-pulang betah di Malaysia. Betah apa enggak dong? Enggak betah Jani. Jani betah. Ngumpet diri. Jadi apa jenenge? Kendala halangan neng Malaysia opo ae. Jadi satu contoh ki yo opo megayangel opo gajine lambat opo judi nah ki. Jadi kan yo mesti ada toh anu selek-selek sini itu kendalane ki opo ae. Apa ya? Judi. Huh? Yang terutama judi lah. Hmm. Saya suka judi tapi bulan jiki? Ya, suka. 41 suka. Game online. Kalau game saya kurang lah, kurang lah. Jadi banyak lah ya di sini ya. Tapi yang paling suka adalah bola cap jiki. Sama 41. Bola gelundung itu ya. Iya. Nah, itu yang bikin bengkrak gitu. Yang bikin enggak kirim-kirim ya itu. Iya. Jadi memang banyak kendala ya. Di Malaysia apa nah duduk di rumah kongsi ya. Di sini itu banyak setan-setan juga. Banyak setannya di sini. Ya di sini enggak ada kopi-kopi, Dra. Ya nanti saya datang, Mas. Ini masih gedok banyu ya. Apa enggak punya pembantu? Enggak punya pembantu. Banyaknya lagi cuti. Nah dulu kerja di mana? Anu, Bang Dedi ini. Dulu saya kerja. Oh ini namanya KL. Bang Dedi ini. Oh kerja di KL. Ya di KL. Berapa tahun? Ada 7 tahun. 7 tahun di KL. Hmm. Terus sekarang pindah. Lari ke Ipoh apa pindah atau lari? Pindah. Oh pindah. Hmm. Satu toke lah. Pindah. Lain toke. Lain. Kerja apa saya ini? Dulu saya kerja skin food, sekarang kerja batu. Hah? Sikong-sikong apa berarti? Sekarang sikong-sikong. Kok turun, Mas? Saya bangkrut. Dulu saya kan ngesap. Ngesap skin food. Dulu. Terus saya bangkrut. Nah, terus pindah ke Ipoh, lari ke Ipoh. Iya, terus sekarang saya kerja batu. Jadi kong-sikong batu. Jadi masih ada kerja lah. Iya. Daripada nggak ada kerja, gitu. Terus sekarang ikut siapa sekarang? Ya mau gimana? Yo ikut Tungki Sopong no. Sekarang saya ikut orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Oke. Tapi gimana kabar kampung? Saya pun nggak tahu loh kabar kampung gimana. Saya pun nggak tahu, sudah lama nggak balik. Huh? Tapi kopinya ditok di sini kok. Ngobrolan gue celuk. Celuk apa tadi? Urong ngapo? Ya sik to. Mek ngono wae. Tapi katanya sekarang halangan ada loh. Kendala. Kula sampeyan iki mari. Iya. Heeh. Iya. Tadi saya kalah 50. Kalah 50 tadi. Wah, ini yang bikin bengkak. Kalau kalah 50 itu kalau enggak ada uang,
rasanya sedih. Pernah merasa sedih gak di Malaysia ini? Atau pas hari raya gak pulang, gak atau itu apa, atau apa begitu? Yang merasa sedih itu kalau hari raya, hari raya gak pulang lah, oh, itu merasa sedih. Paling sedih lah, karena kan ingat keluarga. Tapi saya 7 hari raya gak pulang, gak sedih. Itu yang paling sedih lah. Terus apa-apa yang pernah dialami di Malaysia, maksudnya itu pernah ketangkap polis Malaysia atau apa dan lain sebagainya lah. Dulu pernah waktu di KL ya. Pernah di penjara? Enggak pernah. Enggak. Oh, saya kan ada dokumen. Satu lagi tempat lah berarti. Iya. Oh. Terus di Ipoh ini sudah berapa tahun? Sampai sekarang sudah 8 tahun di Ipoh saja. Dulu di KL 7 tahun, di Ipoh 8 tahun. Ini sudah berapa tahun tidak balik? 3 tahun. Mesti rindu dah. Rindu. Nah, terus kabarnya Paman Sadi itu gimana? Paman Sadi itu dengar-dengar gini ya, juga bangkrut katanya. Iya, dengar-dengar dia bangkrut. Pemain sama pemain. Jadi bankrupt. Terus sekarang duduk di mana? Saya duduk di rumah sewa. Di rumah sewa. Oh, iya. Terus ini main tadi enggak pulang lah. Enggak. Oh, enggak pulang. Kan hujan. Oh iya, hujan. Grimis. Ipoh grimis. Jadi ini teman kampung, sudah lama enggak ketemu. Baru ketemu kemarin. Saya lupa. Hahe ini macam. Enggak tahu, lupa siapa namanya. Akhirnya ini Bang Deddy begitu, terus saya ajak ngobrol seperti ini. Itu sudah lama di Malaysia, saya baru 7 tahun, dia sudah 15 tahun, dia senior saya. Iya dah Bang? Iya. Iya lah. Boleh Abang tanya saya? Boleh. Tapi kok kopinya enggak ada? Sebentar, kejap lagi saya bikinkan kopi ini Bang Deddy. Ya. Wah, ya, ini kok ini. Nah. Apa tamu enggak dikasih minum-minum ke apa? Nah, air putih pun tak ada. Sudah saya bikinkan kopi biar dia enggak rewel. Ini namanya kopi, guys. Tarasane iki sih. Yo panas toh. Malah umur pokoknya. Oh iya, saya penasaran ini Bang Deddy. Iya. Kok dulu pernah bengkap jadi pengesap itu gimana itu? Ceritanya. Ya memang dulu saya dengar-dengar iyalah. Itu Bang Deddy jadi pengesap di KL, Skinfood. Itu ceritanya gimana? Atau toke lari atau apa? Dan lain sebagainya. Dulu kan saya ngesap. Saya punya kuli 4. Terus mula-mulanya ikut toko itu senang, tapi lama-lama Cina lah, Cina, ikut toko Cina lah. Lama-lama gajinya itu seret. Oh lambat, makin lama makin lambat gajinya. Selepas itu saya masih bertahan. Terus, lama-lama saya terus lari. Nah terus kulinya gimana bayarnya? Maksudnya orang pemborong itu gini, rugi itu rugi, kira rugi gimana ya, bukan rugi apa, rugi tenaga lah. Oh rugi tenaga. Tapi kan kulinya tetap digaji. Iya tetap digaji. Oh gimana. Oh, tapi yo, banyak senang lah jadi kongsa. Iya boleh lah. Nah, sekarang kongsi kong di Ibu, kongsi kong kat batu. Ya dibanding sama dulu masih enak dulu. Nah, walaupun gaji lambat. Seperti itu. Jadi seperti ini guys, cerita Bang Deddy ya, 15 tahun di Malaysia.
pernah jadi pengesap tapi bengkrap. Nah inilah Bang Deddy. Dikarenakan pernah jadi pengesap tapi bengkrap. Nah ini. Dikarenakan cap jiki. Ya mungkin banyak kendala lah. Ada iya. Cap jiki 41 dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah lancar lah. Lancar sekarang. Alhamdulillah lancar. Sekarang lancar, mungkin hari raya depan balik lah ya. Insya Allah. Bulan berapa besok hari raya? Mungkin bulan 4. Bulan 4. Bulan 4 akhir. Balik lah ini mesti hari raya. Raya balik. Soalnya sudah 3 tahun gak balik. Mungkin rindu lah. Oke ya teman-teman, ini teman satu kampung saya, obrolan kita sampai di sini dulu ya. Kita lanjut besok lagi ngobrol-ngobrol Pak De ya. Iya iya iya. Jadi semoga apa namanya? Semoga apa namanya? Semoga kita bisa ketemu lagi. Nah, itulah ya. Ketemu lagi di dan video, sehat video berikutnya. Iya ya. Sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam.